lakukan. Kalau tidak ada perubahan, 20.000. Bapak dari mana dan produknya apa? Ya, perkenalkan, saya Dwi Priyatono, saya dari Malang Kabupaten. Kebetulan produk saya adalah kecap kedelai hitam lokal dengan merek kecap Tugu Jawa. Kebetulan saya binaan dari BSIP, yang mana kami bahan baku disuplai dari BSKB, yaitu kedelai hitam lokal dengan jenis Jetam 1. Ibu dari mana ini, Ibu? Dari KWT Lumbung Lestari. Oh, ada produk apa aja ini, Ibu? Produknya banyak, macam-macam jus, buah-buahan, horti, kemudian ini serbuk, buah-buahan, madu, dan ada kue-kue kering dari produknya Ibu-ibu. Kalau menurut saya sangat di luar ekspektasi ya. Tetap ternyata antusiasme masyarakat di sekitar sini sangat besar. Ini ulang tahun BSIP tanggal berapa? 1 September. Saya mau tahu pendapat Bapak tentang kegiatan ini ya, Pak. Ya, kegiatan yang dilakukan BSIP ini menurut saya adalah sangat luar biasa, sangat membantu penduduk sekitar ya, juga membantu kami sebagai untuk mengenalkan produk kami di warga sekitar BSIP ini. Jadi manfaatnya sangat luar biasa, apalagi dengan adanya program sembako dengan harga yang cukup murah. Menurut Ibu, kegiatan ini manfaatnya apa gitu? Wah, sangat besar sekali, memotivasi ibu-ibu ini, semangatnya luar biasa. Ya, soalnya yang dipikirkan cuan-cuan. Harus cuan-cuan-cuan ya, Bu. Siap, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Tentang kegiatan ini gimana? Bermanfaat sih bagi ibu rumah tangga, khususnya yang punya bayi kayak gitu. Meminimalisir pengeluaran lah. Ya, ini bagus sekali, Mas, terutama untuk orang-orang saya yang orang kecil ya, orang nggak punya. Saya harap yang hal-hal semacam ini diseringkan gitu loh. Jangan cuma setahun sekali, syukur-syukur sebulan sekali gitu. Berarti untuk kedepannya nih, harapannya bakal ada event seperti ini lagi kah, atau event-event baru yang bisa lebih bermanfaat? Kalau saya lihat dari antusiasme seperti ini, mungkin bisa kita jadwalkan lagi untuk berikutnya di tahun 2024 ini.